Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Rasman untuknya. Hari ini kita season untuk week 1 di awal Januari 2024. Secara total pencapaian kita tahun kemarin kita hanya achieve di angka 89% ya. Total targetnya kita tahan achieve di angka 89% ya. Itu jadi ya, pelajaran lah buat kita ya. Karena ya, target achievement profit itu harus memang betul-betul kita kejar di awal tahunnya, jauh kita kejarnya di akhir tahun. Jadi betul-betul kita belum sih pergi tercapai by Bobo dan by principal. Tahun kemarin itu kita hanya cip di satu principal ya, hanya dari itu saja kita capai dari 18 principalnya kita. Januari kita juga masih di challenge, target kita ada di angka 7,6 miliar ya. Aktual kita sampai per hari ini baru ada di angka 20% ya. Semua persipura masih jauh di bawah target yang masuk itu baru Galenium ya. Galenium itu sudah ada di angka 64%. Seharusnya kita di tanggal ini sudah ada di angka 40-45% ya. Dari SR tadi juga baru cip di angka 19% ya, atau sekitar 1,2. Kemudian juga baru ada di angka 20% ya. Masih sangat-sangat rendah ya. Target 109, Iksan baru di angka 25% ya. Irwan baru di angka 28%. Ya, total kita masih mencapai sekitar 6,1 miliar ya. Bulan ini sampai dengan kuartal 1 kita banyak tugas kita memang ada banyak NPD kita semakin bertambah seiring dengan bertambahnya prinsipal kita ya, yang tadinya 15 per tahun ini prinsipal kita bertambah 3, total prinsipalnya kita sampai dengan hari ini sudah ada 18 prinsipal ya. Komen itu ada 19 prinsipal plus dengan Mars ya. Untuk komen sendiri ada 18 prinsipal. Nah, itu adalah tantangan buat teman-teman ya. Kenapa saya bagi dua ya, karena ya dengan banyaknya prinsipal ini ya, saya rasa teman-teman tidak tentunya tidak konsentrasi dengan memegang semua prinsipal. Jadi saya ambil inisiatif untuk membagi SR by principal ya, khusus untuk KPI. Untuk G2 yang sengaja saya tidak bagi karena otaknya ada banyak, kedua waktu topin juga lama di toko lah. Sisa SR-nya kita SR-nya saja sebenarnya dalam konten waktunya. Oke. Untuk komitmen baik SR saya persilakan. Adapun target saya di bulan Januari 2024 ini Pak, itu di angka 186 juta Pak. Untuk sampai saat ini baru berada di 46, yaitu 25% Pak dari target saya. Saya akan lebih fokus lagi untuk menggapi di semua klien saya yang ada di jadi Iksan ini banyak kliennya ya, tapi memang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin dalam bekerja ya, bisa bagaimana kita mengatur dalam waktu sederhana ya. Jadi Iksan sudah banyak kliennya mulai dari PD, sanksi, fresh, ya, 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 ya,
GP kan punya target, kita punya 18 prinsipal, GP itu ada 15 prinsipal. Target item kerjanya kita itu cuma dikasih target 4, artinya dalam satu top dan minimal 4 prinsipal itu harus transaksi. Dari 15 kita cuma 300 cuma minta 4 item saja per toko. Jadi seharusnya sih itu tidak ada masalah. Dengan 15 prinsipal dengan target 4 itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi yang betul urusan harus maksimal prinsipalnya ya, karena bukan cuma 4 prinsipalnya yang gagal, banyak ya. Nah, ada multiple miskin kayak jadi sama juga dengan objective prinsipal yang kita cuma cover GTI. Sebenarnya itu bisa kita cover di GT sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya UP itu kan bisa masuk di GT selama toko itu tidak